sekian. Soalnya tanggal 28 Desember ini masih di Manhattan. Ini kalau lurus ke kanan sana itu udah ke Central Park, yang gue planningnya bakal jalan di sana habis makan. Jadi gue makan di restoran yang namanya Honey Braise. Dia ada nasi, ada breakfast plate-nya, sehat gitu. Jadi gue beli. So today rencananya gue mau jalan-jalan ke museum Central Park, and then kalau gue bisa mampir toko-toko yang kurang lebih gak pernah ada di LA, gue bakal mampir. Memang lebih ke impromptu trip sih hari ini, jadi semoga kalian tetap ikutin terus, dan I hope I'm gonna enjoy today. I believe so. Ini gue makan salad. Ini salad, ini tuh telur, terus bawah itu ada kentang. Gue gak mau makan terlalu kenyal pagi, karena kita biasanya juga bakal jalan-jalan lagi kan, terus bakal jajan juga. Jadi gue mikirnya ini kayak 20%, sisanya 80% itu jajan, minum. Makan siang ini mungkin jam 11, kayaknya gue makan siang jam 1:30. Sekarang lagi di Central Park, lagi on the way ke the Met. Jadi ini sekitaran and ini 4 derajat sih hari ini, so cuacanya bagus banget. Hai semua, jadi ini kita di sini tuh jalannya ada yang khusus kuda, ada yang khusus sepeda. Nah yang khusus sepeda itu kita harus ngikutin dia, kayak kalau misalnya lampu merah lo harus berhenti, kalau misalnya dia lampu hijau lo harus jalan, and ini gue megang karena gue bisa pakai sepeda satu tangan sih. Dan ada lampu-lampu jalanannya gitu, tapi mobil nggak boleh masuk. Jadi cuman ya kita-kita doang yang bisa. Ya, jadi gue lanjut dulu. Kalau kan ini bakal lama. Hello. Jadi maksudnya itu kita belok kanan dan gue harus keluar ke Met Museum. Jadi ini gue lagi di Central Park. Rambut gue tuh lagi kacau banget. But weathernya okay banget, hari ini 4 derajat. And gue lagi tes pakai kamera ini kalau dia stabil apa enggak, karena tadi gue record pakai handphone agak goyang. Dan kayak kita udah di Met Museum, dan ini kayak kita di belakangnya. Ya, yeah, jadi itu ini Met Museum, kita harus muter ke depan supaya bisa masuk. Hari ini tiketnya $17 per student. Kalau misal orang biasa kayaknya 30-an apa 22. Tapi ya, it's very pretty outside. Gue gak bisa ngomong kayak gini di LA, tapi kalau di New York gak ada yang peduli. Tapi memang udah musim gugur, jadi gak ada daun. Gue rasa kalau udah spring, cakep sih. And ya, sekarang kita mau belok. Kita bakal muter karena gue harus balikin. Gue hari ini rent city bike, jadi semacam layanan sewa sepeda di sini. Harganya kayaknya untuk 30 menit itu $3.99. Jadi kayak sama pajak mungkin 4, atau mungkin gue salah, bisa jadi sih. Jadi ini gue barusan ngelilingin belakangnya Met Museum. Sekarang gue mau ke kanan untuk balikin sepeda. Dan ini lampu merah, jadi gue bakal lanjut lagi kalau gue udah di dalam Met Museum. Itu lagi di Lady M. Banyak banget. Ini yang terkenal ya nih. Ini yang kayak original, terus ini pecan, di pistachio. Oh my god. Oke, jadi kita tadi ke Met kan tutup. Jadi gue pergi ke Lady M. Nah, Lady M ini juga terkenal banget. Gue please, yang gue tahu berapa milifruit atau milifruit. Dan gue lagi minum Mother's Day Tea. Ini yang kayak caffeine free. Ini enak banget sih, tapi dia gak terlalu kenceng juga kayaknya. And kue lapisnya itu gue ngambil yang pistachio. Oh wow, that's not that strong.
I like it. You like it? Wait. It's like a nice light. Yeah, yeah. There's something about a handle in mine. It's a feeling that's fine. And I just gotta say, I'm sure it'll go really good with the pistachio. Yeah, I can't wait. Jadi gue ngambil yang pistachio. Meletaknya ini lucu banget piringnya. And bentuknya kayak gini. Aku bakal makan terus. Dan gue tahu udah banyak banget orang yang mau makan di sini. Jadi biasanya tuh mereka rame banget. Tapi ini oh, beautiful. Enak banget. Kayak dia tuh gak terlalu kuat. Berat. Gila. Ini ada pistachionya juga. Tapi gak tau manis. This is so good. Gue suka banget. Oke, gue lanjutin dulu. Tuh, kita lanjut lagi. So sekarang gue masih di daerah Upper East Side of Manhattan. And I just found another hidden gem. Jadi kalau bagi kalian yang suka nonton The Nanny, itu kan rumahnya suka di syuting. Nah, rumahnya itu ini. Yang ini. Ini bagus banget, men. Kayak, tapi jeleknya tuh dia di taruh iklan gitu loh. Nih, ditaruh iklannya tuh jelek banget noh. Ditaruh iklan and ada gedung dibenerin sebelah, so jadi enggak cakep banget. So yeah, gue foto-foto dulu dan kita cabut lagi ke tempat lainnya. Halo semua. Jadi sekarang gue lagi di Upper East Side. Jadi ini tuh memang jatuhnya kayak Beverly Hills, I think. LA, especially kayak banyak toko-toko desainer, and gue rasa di sini itu lebih mirip juga sama Rodeo Drive karena dari tadi gue ngelihat ada kayak perfumery Bond 9, ada apa tuh namanya tadi ya, Frederick Mall, Diptyque, brand-brand besar lainnya juga banyak di sini. Jadi kalau buat kalian yang mau belanja kayaknya bagus banget ke daerah ini. And also, view jam segini tuh juga lumayan cantik. Dia kayak semacam udah mau sunset, tapi ini tuh sedikit mendung juga cuacanya. Jadi gue gak tau ini apa cuaca terbaik minggu ini. Banyak itu seperti begitu penampakannya sekarang. Dan di sebelah kanan sana itu Central Park. Jadi ini benar-benar dekat banget. Kalau kalian jalan dari Central Park buat kesini sih lumayan ya, lumayan dekat. Tapi tergantung dari sisi mana Central Park kalian masuknya gitu. Ini sebelah gue Michael Kors. Bukan brand special juga sih, tapi ya gitu deh. Ya, kita lanjut lagi di lokasi selanjutnya. Ini gue pesen bagel pakai cream cheese strawberry. Jadi warnanya sangat, ya lo lihat tuh di toast, terus di honey. Pakainya bagel honey whole wheat deh kayaknya, kurang meyakinkan. Kenapa komen hari ini? Beneran hari ini gak ngomong. Jadi sekarang kita udah di The Met. Gue udah keliling-keliling, cuman emang hari ini tuh crowded banget. Jadi hitungannya ada kayak spot-spot tertentu yang dia full, ada juga spot-spot yang gak terlalu. Misalnya jangan datang kalau lagi liburan gini. Tapi karena gue lagi di sini dan gak ada waktu lain buat pergi, ya udah gue pergi hari ini. Cuman so far di sini sih menarik-menarik ya, yang gue pelajarin semua ada di sini gitu. So ya, please datang ke museum ini, bagus. Jadi
Jadi sekarang kita udah di bagian European Art. Gue mau kesini tertariknya sih ke European Art. Nah, kebetulan kita tuh kayak lagi di daerah namanya... lupa lagi, Medieval Art. Jadi hampir mendekati European, tapi memang condongnya kesana juga. Nah, kebetulan nih gue lagi lihat pohon Natal yang mereka buat replikanya, dan cakep banget. Sama arsitektur museumnya juga didukung gitu loh. Jadi ini kayaknya replika yang zaman dulu dipasang. It's so pretty, cuman banyak orang aja tuh di samping-samping. Jadi kalau mau foto agak susah. Kita udah sampai Ross Daughters, tapi bukan ini yang mau dibeli. Ini enak sih bagelnya. Whatever. Ini apa yang ditunggu-tunggu sih? Cuman hari ini kita jalan-jalan ke cast dari Kertesan dan ramenya gila sih. Kayak bener-bener sebanyak orang kayak gitu. Dan ini tempatnya tuh udah lama banget buka sih, makanya rame. Dan katanya tutupnya jam 11 malam, jadi gue dari sore semoga makan malam gue Cats. Kalau enggak, bingung gue. Akhirnya dapet coy, ini nanti yang sejam aja. Ini tuh enak kalau pakai black cherry. Kalau tunggu sini, kalau sampai rame ke sana, terus kalau cepat duduk. Ini mau beli, gue pernah masuknya di sini. Ini tuh suka bawa ini dagingnya. Gue ngerti kenapa mereka suka. Kakak acara juga enak. Ini tuh kamera gue di rumah abis tapi gak enak. Oh, thank you. I heard you say get the chip, so that's why I thought I'll get the chip. They see everyone getting it, so... Yeah, might as well. Segini rotinya, ini pastrami on rye, kentang ini dapat, terus lu pesan minumnya yang ini mantap. Hai semua, kita sudah ketemu Shannon. Hi. Yang angkatan kita lagi ini kita lagi di The Vessel. Begitu aja sih. Hai semua, jadi sekarang kita lagi on the way pulang. And gue lagi jalan sebelah sama University Building. Lucu kan? Dia terus kayak ada lampu-lampu Natal gitu. In half a mile, the destination is on your left, Penn Station. Ijo merah, very Christmassy. Hair is kinda wild and free. Guys, jadi sekarang
Gue mau coba coklat yang gue beli kemarin di La Miso Jus Chocolat. Ini enak banget. Enak banget. Gak terlalu manis. Satu boxnya $10. I'm a lucky fella and I just gotta tell her.